Tengok susah payah hidup di tempat orang. Iyalah, makan kangkung. Susah hidup di perantauan. Memang selalu kah makan kangkung, Wak? Ya selalu lah, enggak ada lagi. Ini pun dari tanam sendiri. Kasihan kamu. Kalau tidak tanam macam mana nanti makannya? Iyalah. Kangkung pun cantik juga ini. Ya, cantik lah. Ini kan barang tanaman. Kalau tak dimakan rugi. Ya rugilah. Kutip lah, jangan tak kutip. Kangkung pun kangkung lah. Lagipun muka pun macam kangkung juga saya tengok ni. Tak apa, makan saja. Kangkung free bah. Semua mahal dekat pasar sana. Orang ini free ya. Orang lori pun tiap hari cari kangkung di sini. Minta pok. Kalau pasar sana satu ikat mau 3 ringgit sudah. Oh, mahal ya. Wah, mending saya jualan, bos. Jual lah, cari. Nanti pergi sungai pelan sana cari. Pergi jual, bukan cari. Jual saja lah kalau 3 ringgit daripada kerja susah. Tak payah kamu kerja lagi. Susah-susah datang dari Jakarta pergi Malaysia. Cuma mau jual kangkung enggak? Ya, ternyata kayak gini adanya. Enggak ada lagi, bos. Mana-mana. Makan saja kangkung tuh, masak. Makan aja. Hah? Kacang. Tahu-tahu, kacang. Tak ada beli. Tidak ada kacang. Apa kamu, Ses? Orang macam itu di gombor. Tapa, kasih tengok cantik kangkung ni mah. Hijau lagi. Cari kangkung pikilang pun jadilah. Oh, Mak. Sudah kah? Sudahlah. Hah? Sikit-sikit lah. Sudah kah? Buat besok lagi. Sudah, bos. Masak dulu saya mau rebus nih. Oh. Makan. Bapak orang makan tuh? Hah? Bapak orang? 5 orang, bos. Cukup lah, sikit tuh. Cukup lah ini. Mana ada cukup tuh? Cukup, bos. Saya seorang aja makan tuh. Cuci dulu. Cuci. Eh. Bah, kamu tidak cuci. Ya cuci lah, bos. Nih mau cuci. Orang suruh cuci, tidak cuci lagi. Bos, kita enak, bos. Cuci lah. Foto kalau tak cuci. Cuci bersih-bersih tu. Ya bersih ni, bos. Kimia, baja. Ya bajanya sudah hilang, ha? Ini dapurnya, biasalah dapur orang merantau. Tengok dia masak cabai ni ya, cabai, tomato. Dia mau buat sambal kangkung. Biasalah simple. Ini bukan rumah bah, tempat kerja. Tempat makan mah. YouTube itu bos. Tengok ni sudah letih-letih dia tidur. Letih rehat tunggu makan kangkung. Dia rehat, rumah tempat tinggal dia orang walaupun kecil tapi dalam dia cantik. Jom kita tengok, kita serbu dalam dia tengok. Cuma muat tempat tidur, katil, ada kipas. Inilah tempat mana ada besar, bukan senang. Masih masak cilinya dulu untuk masak kangkungnya.
Ya, ini keadaan sekeliling tempat kediaman kilang-kilang, kosan kilang saja.